Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membangun pangkalan militer canggih di ibu kota Indonesia yang baru di Penajam. Pangkalan militer canggih itu harus dilengkapi dengan 7 sistem pertahanan. Tugas Prabowo Subianto baru saja dimulai sebagai Menteri Pertahanan, seiring dengan kepindahan ibu kota Indonesia di Penajam. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Prabowo untuk membangun pangkalan militer canggih di Penajam, yang dikenal sebagai Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur, calon ibu kota baru Republik Indonesia. Maklum saja, sebagai ibu kota yang baru, Presiden Joko Widodo memang berharap banyak kepada Prabowo sebagai Menhan terkait dengan keamanan calon ibu kota Indonesia, yaitu harus dilengkapi dengan 7 sistem pertahanan. Hal ini sudah diungkapkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Hal itu juga berkaitan dengan kunjungan kerja Menhan Prabowo ke markas besar TNI di Cilangkap hari Rabu 30 Oktober 2019. Jauh sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto juga mengungkapkan beberapa hal tentang pendirian pangkalan militer canggih tersebut. Ada 7 sistem pertahanan, yaitu meliputi penangkalan serangan rudal, yang kedua pesawat udara musuh, yang ketiga roket, yang keempat infiltran, yang kelima sabotase cyber, yang keenam serta ancaman semikal biologi dan nuklir dan eksplosif. Dan yang ketujuh, Jenderal Purnawirawan Muldoko juga menyebutkan bahwa pangkalan harus dilengkapi dengan anti rudal. Dengan sistem ini, pangkalan militer canggih yang diminta Jokowi kepada Prabowo meliputi markas untuk 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Pasar Utara, bersama Istana Presiden, Gedung MPR DPR, Kementerian, Lembaga Negara, dan Gedung Kedutaan Negara Sahabat. Maka itu, pangkalan militer canggih ini lengkap dengan segala aspek yang diperlukan sebagai kelengkapan pangkalan militer, apalagi di ibu kota baru. Memang masih luas karena wilayahnya sebagian besar masih hutan, sehingga sangat cocok untuk kemampuan militer Indonesia yang jago tempur di hutan dibandingkan di kawasan DKI Jakarta yang ditutupi gedung-gedung tinggi. Marsekal TNI Hadi Cahyanto juga mengatakan, pangkalan ini harus memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, maupun udara, sebagai persiapan rencana kontingensi dan rute evakuasi VVIP. Presiden Jokowi meminta agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus bijak belanja peralatan dan kelengkapan militer. Baru-baru ini, Presiden Jokowi sudah menyampaikan permintaannya kepada Prabowo Subianto, terutama soal kebijakan pengadaan alat-alat memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri. Sebab Jokowi meminta agar Prabowo lebih mengutamakan alutsista lokal dan mengurangi impor. Jokowi juga meminta agar anggaran harus dimanfaatkan dengan tepat untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai hilir, terutama menyangkut pertahanan. Jokowi juga ingin agar Menteri Pertahanan Prabowo belanja pertahanan bisa memenuhi minimum essential force atau kebutuhan pokok minimum yang sudah ditargetkan. Jokowi juga meminta Prabowo untuk memperkuat kerjasama Kemenhan dengan BUMN hingga swasta. Bahkan kita ingin agar produk-produk pertahanan yang ada itu bisa kita ekspor. Prabowo mengaku akan segera melakukan inventarisasi masalah, sehingga kebijakan di bidang pertahanan tepat sasaran. Bagaimana menurut Sobat Pinter Fan? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines.